Okey, video yang saya tunjuk sebentar tadi guys adalah satu coretan kecil bagaimana hampir berlakunya kemalangan guys. Sometimes kita nak salahkan kepada kecuaian pemandu. Apakah fakta sains di sebalik peristiwa itu guys? Ia dinamakan sebagai pintu buat kereta. Tau, bagi signal. Assalamualaikum guys. Pagi ni Zotir Remy nak tunjuk satu alat penting yang pada pandangan saya, kalau kita tak gunakan dia, dia membahayakan keadaan guys. Jom mari kita tengok apakah alat yang penting yang ada di dalam kenderaan anda. Mari guys. Okey, apakah alat tu guys? Alat tu ialah ada di sekitar sini guys. Jom kita tengok bagaimana alat ini berfungsi guys, kepada khususnya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang bijak seperti anda. Alat itu guys tak lain tak bukan tombol bagi signal. Kalau kau nak ke kiri, kau tolak ke atas, keluarlah signal ke kiri. Kalau kau nak ke kanan, tolaklah signal ke bawah. Ke kananlah kau guys. Lepas tu tengok kiri kanan. Kalau tak ada kenderaan, kau lintaslah ke mana kau nak pergi. Lah ni kau nak ke kanan, maka pergilah ke kanan guys. Macam ni guys. Ha, macam gini. Kalau tidak guys, kalau anda tak berhati-hati ketika memandu guys, jom kita tengok peristiwa yang telah berlaku ke atas Zotia guys. Jom. Buat kereta. Tau, bagi signal.